Siap. Rak. Hadap kanan. Rak. Hadap kiri. Rak. Kiri banget. Balik kanan. Rak. Hadap kanan, Greg. Kanan, kanan mana? Hadap kanan mana? Kanan deh. Mana? Mana? Hadap kanan. Jalan, sekulihat. Jalan di tempat, Greg. Turun terus. Jalan di tempat. Dey. Greg. Hadap kanan, Greg. Istirahat di tempat, Greg. Siap, Greg. Hormat, Greg. Tegak, Greg. Eh, gak boleh guyunan ini. Satu langkah ke depan. Greg. Satu langkah ke belakang, Greg. Hadap kanan, Greg. Lari maju. Jalan. Maju, 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 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i war mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baya ibadallah, usikum wa nipsikum bitaqallah. Mas bosku sekalian, ini adalah penampakan dari Wuling. Wuling adalah regenerasi dari Chevrolet, Mas Bosku. Kenapa saya bilang Chevrolet? Mesin, kemudian body, semua itu terintegrasi dengan baik dari produknya Chevrolet. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sudah sering melihat. Ini mobil 2018, harganya 98.500.000 rupiah. 2018, Mas Bos. Harganya enggak ada 100 juta. Wedan. Edan toh? Wedan tenan ini. Ya Allah, mobilnya masih bagus. Ini dibikin stiker, Mas Bos. Jadi kelihatan manis ya. Set. 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 Ya, dibikin kayak ada fendernya gitu ya. Jadi enggak polos hitam. Warnanya merah. Ini merahnya bagus, Mas Bos. Ini kayak Ferosa itu ya, merah. Bagus loh. Ini juga sudah ada ya variasinya ya, Convero S. Nih, coknya bisa ditekuk. Ditekuk ya ini ya. Ini buat naik ke belakang. Nah, ke belakang lewatnya sini, Mas Bos. Nih, double blower. Platnya E. Wuling Cirebon. Dulu ya ada juga warna merah ya. Dibeli sama orang Jogja. Kilometernya baru 9.000 waktu itu. 2019 kalau enggak salah. Ini Convero DVVTA. Platnya E, nomornya genep, Mas Bosku. Genep. Wah, kalau mau ini mobil bagus lah. Rekomendasi. Masih bagus. Ada kotor-kotor ini karena belum di salon, jadi ya dimaklumin saja ya. Karena ini baru dapat, jadi silakan Mas Bosku barangkali ketinggalan info ya kan. Nah, kenapa saya bilang ini mirip dengan Chevrolet? Karena ini platnya juga tebal, Mas Bos. Ini platnya itu tebal semua nih.
tebel semua. Ya, terus ini material yang dihasilkan oleh Wuling itu di sini. Nah, di sini, di sini. Itu sama semua dengan ini ya, sama semua dengan Chevrolet. Kualitas materialnya juga tidak kaleng-kaleng, Mas Bos. Walaupun Cina, tapi ini mobil laku ya. Iya, serius, mobil Wuling itu laku. Di pasaran sudah bisa diterima. Karena memang untuk apa, maintenance, kemudian untuk purna jual juga laku ya. Artinya dia mobil laku. Nah, kita lihat. Mesinnya gede, Mas Bos. Dan ini penggerak belakang ya. Malang ke belakang. Ini penggerak belakang. Ini masih aman, tidak ada bekas laka. Ini nomor rangka. Bagus lah. Bagus. Yap. Ini belum ada fog lamp, tapi ini sudah di scotlet ala-ala karbon gitu ya. Jadi gak kelihatan polos. Nih. Kemudian ini dari samping kanan ada baret-baret, tapi baret rambut bukan sesuatu yang berarti karena wajar ya, biasanya kena gesekan-gesekan tangan, kuku. Nah, ini untuk interior, Mas Bos. Interior sudah Susmuti di Desa Pakulau Pojok, HP 081-317-63-25261. Ya, seperti ini ya. Coba bisa pesan Jemu Alkomar di Radio Darussalam FM SMS di nomor HP 081-317-63-25261. Apa kata mereka tentang jam tetes Bio HSA? Kebetulan saya sudah menjaga Bio HSA. Untuk kontak saya, dia kena penyakit yang kronis. Ini ada ininya ya. Ini volume. Masih ada buku tuh. Wih, bukunya Wuling ini. Wuling Convero S. Masih komplit tuh. Oke. 2018 ya. Masih kategorinya belum, ya baru lah ya. 2018 kan mobil baru. Ikut. 2018, mantap ya jadi. Oke, mantap. Silakan langsung kepoin aja di 0877-300-6399. Monggo, langsung saja kepoin ya. Sebelum kita menginjak ke mobil kedua, kita berselawat dulu yuk, biar hati kita tentram, damai, ya enggak? Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfana bi barakatihim, wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfana bibarakatihim, wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihim. Mantap, mantap. Nah, untuk mobil kedua kita ada Daihatsu Ceria tahun 2002. Ayo, 2002. Harga 34 juta saja, Mas Bosku. Langsung dikepoin. Langsung dikepoin. 2002 itu dalamnya masih kelihatan banget orisinilan, Mas Bos. Yap. Tuh, ayo kan. Si kelihatan banget orisinil. Tuh. Masih orisinilan. Masih mantap. Masih
mantap. Catnya juga udah bagus ya ini Mas Bos. Nih dalamannya orisinal tuh. 34 juta aja Mas Bos. Silakan langsung dikepoin 2002. Tuh. Daihatsu ceria. Ceria Daihatsu. Yes. Mobilnya kecil. Bagus Mas Bos, sama-sama merah. Kalau itu merah cabe, ini merah marun. Oke, 34 juta untuk ceria tahun 2002 nih. Interior. Wah, masih bagus banget. Nih, udah wangi. Tuh. Tuh. Ya. Masih bagus semua. Masih jos. Gandos. Isinya kita lihat isinya. Monggo Mas Bosku langsung dikopain saja biar langsung dapat unitnya ya. Murah meriah. Murah meriah. Murmer. Tuh mesinnya ya Allah. Bening. Bening. Mantap. Oke Mas Bos, silakan langsung dikepoin saja. Dua unit ini kita mau obral Wuling dan Ceria. Mantap. Oke, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.